Cinta pasal mata. Lihatlah gunung yang tinggi. Semua lihat. Subhanallah, itu Allah yang punya. Hari ini salah sikit. Banyak sangat nyanyi. Lihatlah pantai yang indah. Subhanallah, itu Allah yang punya. Tiada yang engkau punya. Semuanya Allah punya. Tiada yang kita punya. Semuanya Allah punya. Kau lihat bukan kau punya. Itu semua Allah punya. Kau dengar bukan kau punya. Itu semua Allah punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. قال الله تعالى وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. صدق الله العظيم. الحمد لله yang dimuliakan lagi dikasih Tuan Pengerusi Masjid Al-Mukhlisin, timbalan pengerusi, tuan imam, tuan bina, EJK-EJK masjid, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah SWT. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah SWT. Syukur yang selayaknya Allah SWT bagi kita taufik hidayah untuk apa sebenarnya dipanjangkan umur. Makna masih boleh lagi bernafas hari ini. Jadi cerita kita ni cerita waktu masih hidup lah. Kalau dah mati tak ada cerita lagi. Saya pun dulu hampir-hampir mati lah. Kalau dah mati saya tak habis lah. Hidayah tak sampai. Saya lah orang paling rugi sekali di akhirat nanti. No. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, saya dan tuan-tuan dan puan-puan dipanjangkan umur. Ha, hadis baginda Rasulullah ada yang mahfumnya lebih kurang dia cakap, orang yang bertuah ini orang yang dipanjangkan umur. Umurnya panjang, itu bertuah. Tuah dia. Kemudian dengan panjang umur, Allah SWT bagi taufik hidayah. Terus membuat hubungan dengan Allah SWT. Merujuk kepada Allah SWT dengan ketaatan, dia bilang. Masya Allah. Dengan ketaatan. Jadi tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah SWT. Dengan taufik hidayah Allah SWT. Allah SWT kita barulah tuan-tuan solat maghrib secara berjemaah. Saya agak terlambat sikit lah. Jam betul. Saya datang daripada Kuala Selangor. Saya dah perkirakan dah boleh lah. Tiba-tiba jam pula. Habis macam jam saja daripada Cerah Sapak. Lepas tu tengah jalan tu. Di tengah dekat bandar sana. Tiba-tiba dia punya Google tu. Apa tu? Habis padam. Dia bilang tak ada. Ha, itu yang saya berkampung-kampung tu. Berkampung-kampung ada pula nasib baik kawan saya kebetulan. Ha, dekat sini. Sukri. Ha, dia dulu orang yang bertanggungjawab buat CD saya. Dekat submit.
Kebetulan yang telefon saya minta lah sama dia. Saya ni dah tak ada lagi ni arah ni, cuman tu. Jadi kacau lah sekarang kubu Cina tu. Sebelah kiri tu. Dah merabu, saya tak tahu nak mana. Ni tak, tak ada nak pandang. Dia hantar saya, tak boleh juga. Jadi dia bagi tahu, aku tengok ada lesin-lesin apa tu. Masuk situ kemudian tengok ada alam-alam damai. Aku masuk aja dia bilang. Tapi alhamdulillah Allah kuasa. Makhluk tak ada kuasa. Saya berjalan terus betul tunjuk. Saya tanya pula situ ada berhenti dekat orang buat jalan raya tu. Bangladesh pula tu. Dia pun saya ingat ada terus belok. Alhamdulillah. Saya dapat saya juga. Ini Allah. Teman minta maaf lah agak terlambat sikit. Tambah saya sikit. Minta maaf. Jadi alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dan rahmat Allah SWT, banyak nikmat-nikmat yang Allah bagi kepada kita. Ya, kalau nak dihitung memang tak terhitung. Tuan-tuan pun pernah dengar kan? Dekat Al-Quran pun ada rekamkan nak hitung-hitung, memang tak terhitung. Sehingga katanya, ranting-ranting pokok jadi pen. Ya, kemudian daun-daun jadi kertas lembap. Lautan jadi tinta. Tulis punya tulis, habis semua kering, habis semua. Tapi namun khazanah Allah, nikmat Allah takkan pernah habis, masya Allah. Kan kita aja yang tergege-gege macam saya, jadi tak akan hebat sangat dulu. Jadi tuan-tuan, boleh rahmati Allah SWT, di antara nikmat mata lah kan. Saya dulu sebelum saya dapat hidayah ni, memang saya tak tahu. Mata ni saya ingatkan, saya pergi pantai, pergi kelab, pergi mana-mana, tengok dot-dot-dot je lah. 35 tahun, tak berguna ni mata ni. Saya pergi tengok lain, tengok yang Allah tak syukur, Allah tak redha, tapi saya tak tahu. Seronok. Jadi tuan-tuan, bila saya dapat hidayah baru saya tahu, rupanya mata ni salah satu Allah bagi kita letak dia dekat hidung, cantik. Bukan letak kat sini, kat sini. Rupanya mata ni tuan-tuan nak beritahu, nak buktikan Allah bukti wajah, nak tengok lihat kebesaran Allah SWT. Dibagi kita telinga untuk mendengarkan kebesaran Allah SWT. Dibagi kita mulut, lidah untuk bercakap, berkata kebesaran Allah SWT. Dibagi kita kaki untuk menuju jalan kepada kebesaran Allah SWT. Begitu juga tangan, apa-apa tuan. Jadi saya cerita pasal mata ni sebab ada kena-mengena dengan syair saya. Lagu ni lama dah, 8 tahun yang lalu. Album pertama saya ketika saya sudah habis, sudah hijrah. Cerita pasal mata. Lihatlah gunung yang tinggi. Suruh lihat. Subhanallah, itu Allah yang punya. Hari ini serak sikit. Banyak sangat nyanyi. Lihatlah pantai yang indah. Subhanallah, itu Allah yang punya. Tiada yang engkau punya. Semuanya Allah punya. Tiada yang kita punya. Semuanya Allah punya. Kau lihat bukan kau punya. Itu semua Allah punya. Kau dengar bukan kau punya. Itu semua Allah punya. Dari itu janganlah sombong, janganlah riak serta iri hati. Dunia hanya pinjaman sementara. Akhirnya kembali kepadanya. Habis. Akhirnya kembali kepada Allah SWT. Semua yang besar-besar, kecil besar semua tinggal. Rumah besar tinggal, kereta besar tinggal, pejabat besar tinggal, bini besar pun tinggal, habis semua tinggal. Habis tinggal tu, apa yang dibawa tuan-tuan perempuan, tuan-tuan pun semula, sudah semula tahu perkara ini. Ustaz-ustaz pun beritahu, apa yang dibawa? Iman dan amal saja. Tak ada lain. Iman dan amal saja. Iman itu apa? Beriman pada Allah,
Amal apa? Beramal cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja, tak ada lain. Bawa dua perkara ni, Quran dan hadis. Selamat. Selain daripada ini, dikhawatirkan tidak ada kejayaan. Penat aja. Penat. Sebab apa? Tak ada asas, tak ikut syariat dia. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena ikut. Ikut Nabi. Ada satu hadis benar. Dia bilang, sekiranya Nabi Musa tu pun tinggal hidup dengan zaman saya, dia bilang. Sekiranya Nabi Musa hidup dengan zaman Nabi Musa pun beriman, mesti nak beriman pada saya. Dia tak, tidak, dia akan sesat. Jadi cerita pasal sesat ni, wah Allah, saya 35 tahun tak tahu. Saya ingatkan tu, saya sudah hebat sangat. Sampai digelar saya dulu waktu kejayaan saya, Raja Dangdut Malaysia. Raja Dangdut. Sekarang ni Raja Gendut lah lagi. Raja Dangdut kita, raja tu dah hebat lah tu. Kat dunia ni raja ni mana ada lagi talent dia. Ha, kan? Saya raja, agung pun raja, sama lah kami tu. Cuma saya tak ada negeri. Tapi saya banyak rakyat. Rakyat saya Singapura, Malaysia, Indonesia. Apa lagi? Brunei. Apa lagi? Selatan Thailand yang namanya Melayu. Tak sah lah kau tak dengar lagu saya. Tak sah lah kau tak beli album saya. Tuan. Itulah kejayaan demi kejayaan. Kita tak sedar bila kejayaan kita raih, kita hibur orang. Kemudian orang pun suka. Rupanya kita tengah melalaikan orang. Rupanya orang tengah melarakan orang. Rupanya kita sudah sesat. Tenggelam di lautan tak bertepian. Meraba tak nampak. Kumpul dunia. Dunia saja 24 jam, 35 tahun lebih kurang. Tak tahu itu apa itu akhirat. Allah. Dan akhirnya tuan-tuan, sebab apa tuan-tuan? Allah bagi juga. Allah, saya sangka baik dengan Allah, Allah sayang pada saya. Kalau tidak, dia tak bagi. Saya pun dah setengah mati, tiga suku mati, nyawa-nyawa ikan pun saya pun dah. Tak kelap-kelap pun. Kawan-kawan dah mati dah tu. Tengok-tengok aku dah mati. Tapi kita tak terkesan, sebab apa? Kita pun macam dia juga. Pernah juga bangun-bangun pergi dalam hospital. Oi, bila aku boleh tak tahu. Nasib baik dalam hospital. Bangun-bangun tak sedar, sedar-sedar. Kanan tanah, kiri tanah, atas tanah. Mah, menyesal. Dulu kaki saya ni sebelah kanan ni. Dah habis. Tinggal nak tolak je. Tapi tuan-tuan, sebab apa? Sebab dipanjangkan umur, tak mati. Dipanjangkan umur, Allah bagi hidayah. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, saya dan tuan-tuan hari ni yang sama-sama juga tengok ni, umur pun lebih kurang. Saya 59, lahir tahun 61. Ha, kan, sama-sama. Silap-silap pun besok. Dulu kita sama-sama dangdut juga. Rasa ni ada jugalah. Tapi tak apa lah, itu dululah. Tak kisah. Yang penting sekarang Allah tak pandang dia apa yang kamu buat belakang-belakang tu. Yang penting hari ini, besok. Apa yang kamu buat? Dapat kita berbuat baik dengan Allah hari ini. Alhamdulillah. Jangan lagi patah ke belakang. Kalau taubat tu namanya taubat nasuha. Oh, jangan buat lagi. Ha, kalau dulu karaoke-karaoke, ibu-ibu jangan karaoke lagi ya. Ha, kalau dulu ada klub-klub-klub, jangan pergi klub lagi. Ha, kalau dulu ada disco-disco, jangan pergi disco lagi. Juga tuan-tuan, putuskan tu hubungan. Pom, habis. Ha, kita terus menuju Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketaatan. Jadi tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, saya sebenarnya malam ni perkongsian. Sebab apa? Perlu sekali-sekali buat perkongsian. Sebab hari-hari nanti ustaz ilmu pecah pula kepala kita. Tak boleh tahan masuk dalam ni semua. Satu pun tak boleh amalkan. Yang penting sikit-sikit amalkan. Ha, kan? Jadi hari ini kita tukar sikit. Perkongsian hijrah. Moga-moga apa yang saya kongsikan ini dapat kita jadikan iktibar, sempadan katanya. Ha, beramal dengannya. Tuan, hidayah ini mahal. Hidayah ini mahal. Bukan semua orang ada beda, pilihan. Ha, hari ini tuan-tuan, kawan-kawan saya, banyak lagi penyanyi yang tua tu. Tuan-tuan pun tahu. Belum lagi dapat. Takut kita. Takut bukan apa, tengah nyanyi-nyanyi,
Gem, Allah ambil nafas. Alamak, kat situ juga. Kalau dia sebut Tuhan, tak apa juga. Itu pasal saya pun alhamdulillah, Allah bagi taufik hidayah, saya terus menyanyi. Setelah 8 tahun, saya dari sekarang ada 6 album. Tapi semua album apa? Album menceritakan kebesaran Allah SWT dan sunnah-sunnah baginda Rasulullah. Tak ada buat lagi lagu-lagu yang lagu tu lah. Orang suruh saya nyanyi lagu, bayar berapa pun saya pergi. Ada juga beberapa orang suruh nyanyi. Saya tak nak lah. Bahaya, saya dah tak nak lagi nak nyanyi tu. Saya buat snapchat. Jadi tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah SWT, nama saya sebenarnya Muhammad Syahman bin Muhammad Yunus. Lahir di Sumatera pada tahun 1961. Kemudian tahun 80, selepas tamat saya nama saya Wan sebab apa mak saya raja. Saya pun betul raja juga. Bukan raja kapur, raja betul tu. Dulu yang saya daripada Rawalpindi, daripada Islamabad. Mak saya keturunan daripada Pakistan. Orang yang saya datang, ayah dia bawa merantau ke Sumatera. Mungkin kena dahi licin, raja pun minat. Oh, tidak, kalau tak cantik lah kan raja nak pulang. Amin. Maka lahir datuk saya, Raja Ahmad. Kemudian kahwin dengan Raja Bibi. Raja Bibi, anaknya mak saya, Raja Yusleini. Kemudian Raja Zulaini kahwin dengan ayah saya. Raja juga tapi Raja Batak. Dari Pulau Samosir. Pulau Samosir. Batak ni nak cerita lah. Batak ni ada tiga tau. Satu Batak macam kita. Saya marga Panjaitan. 50% masih Kristen. Syukur Alhamdulillah saya. Kalau tidak, dulu Raja kita punya atuk-atuk kita dulu. Telinga dia sampai macam ni. Ini. Dia punya anting-anting tu menarik dia punya cerita ha. Sampai. Dan di sana dia akan jadi raja, jadi pahlawan yang mana banyak tengkorak yang dia bunuh di rumah dia. Siapa yang banyak tengkorak dia lah ketua. Itu Pulau Samosir. Kemudian Batak Mandailing. Jadi tiga tu Batak Mandailing. Batak Mandailing yang marga dia tu Lubis, Hasibuan, Siregar, adalah kuasa saya. Ada kat sini tu. Itu dah 99%. Islam Tapanuli Selatan. Kalau kami Tapanuli Utara. Satu lagi Batak Karo. Batak Karo yang Batak di gunung-gunung tu kan. Batak di Beras Tagi. Tu. Dia orang tanam buah. Tanam buah. Kita yang makan sebagian buah yang kita makan pun mungkin daripada sana juga. Tempat saya lah kampung saya. Tunggu kalau nak tahu barang itu buah-buah datang sayur-sayur. Datang ke Pok Kelang pagi-pagi dulu pukul 7 pukul 8 kapal akan datang dari muara. Itu dari kampung saya. Tanjung Balai Asahan, bukan Tanjung Balai Kerimun tau. Tanjung Balai Asahan. Di kapal-kapal kayu tapi besar-besar. Itu Batak Karo yang dia orang yang usaha tu. 20% penduduk Islam. 80% semua Kristen. Dekat Beras Tagi. Jadi tuan-tuan kalau nak pergi Beras Tagi jalan-jalan, hati-hati makan. Sebab dia restoran dia, pas songkok juga dia. Pakai juga batik, pakai kain sarung juga dia. Mata Islam, kita pun sedap makan lapar punya pasal. Ambil satu sup, tambah-tambah makan. Tak perasan bila nak bayar, dekat pintu tu baru perasan. Selamat datang babi panggang. Habis. Kena. Memang terjadi, ada sekarang kat saya tuan. Ibu tak percaya, hari ini boleh, besok boleh pergi. Jadi tiga Batak ni. Jadi saya Batak Toba. Alhamdulillah sekarang mungkin 7-8 keturunan saya dah Islam lah bapak saya. Jadi tuan-tuan, puan rahmati Allah SWT. Umur saya dalam 18 saya tamat sekolah. Sekolah teknologi menengah. Di Medan, 3 jam daripada Medan. 3 jam daripada Medan. Medan nama tempat kampung saya itu Kisaran, Kabupaten Asahan. Ini pun jalan kadang-kadang 3 jam boleh, kadang-kadang boleh 6 jam, 7 jam. Jalan tak berapa baik lah, biasalah sana, padat manusia. Selagi pun jalan, kalau sini ada dua hala kan, kalau sana tak tentu hala. Tin, 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 itu Assalamualaikum tu.
tin, tak ada masalah, punya senyum, wow, ya. Yeah. Coba kat sini tin, satu tin, jari tengah naik. Beza dia, wawasana lembut-lembut, tak bangsa marah-marah, okey. Hati tenang, hati rendah. Tuan-tuan, jadi saya tamat sekolah tahun 80, sini sekolah politeknik itu. Kemudian saya pergi merantau, pergi hijrah pertama, kita melesat. Hijrah pertama kat Singapura, 2 tahun. Niat apa? Sebab saya sekolah teknik, saya nak belajar kapal mula-mula. Bagian mesin kan. Sampai Singapura, kapal tak ke mana, aku tak ke mana. Anyun, tapi anyun di darat. Tahun 80 saya pergi tu, biasa. Model-model dah habis. Tak jadi belayar. Tak ada apa. Kemudian 2 tahun di sana ada kawan begitu. Kau nak belayar, kau pergi Jerman. Dekat Jerman ada satu tempat nama Hamburg. Dekat Hamburg itu ada pelabuhan internasional. Semua orang Asia kat sana. Oh, minat punya pasal. Darah masih muda lagi. Umur tu waktu itu 18-20, 21. 2 tahun selepas di Singapura. Tung, terbang daripada Singapura naik aeroplot. Kapal terbang Rusia. Pergi ke Rusia sana. Apa nama tempat tu? Moskow. Dari Moskow, transfer. Naik Lufthansa. Pergi Jerman. Frankfurt. Dari Frankfurt, naik kereta api cepat. Sampai Hamburg. Ujung ke ujung. Sampai di sana tuan, terus jumpa orang Indonesia. Ramai tu. Rupanya orang sana banyak orang Minang. Dia bawa saya pergi ke rumah. Rumah gadang dia. Rumah gadang tu Minang kan. Tuan, jadi 6 bulan di sana, 5-6 bulan, tuan-tuan tahu saya. Kapal pun tak jadi juga. Kejutan budaya pula-pula. Kawan dengan Mak Saleh. Apa lagi? Ini tuan, mulai hanyut daripada Singapura, hanyut. Masih dunia. 6 bulan tak jadi apa? Balik kampung. Lepas balik kampung, biasa merantau. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tak apa-apa lagi. Masuk bulan 5, bulan 6, mulai gelisah. Biasa merantau. Kampung saya itu pun dahsyat juga. Nasib baik tak saya di kampung saya itu. Kalau kampung saya itu, saya silap-silap jadi ketua penyamun pula. Sebab apa kat kampung saya sampai sekarang ni, saya tepi sungai kan, rumah saya sungai. Pergi sungai dalam sekilo aja. Kita mandi sungai, ada sungai besar itu namanya. Sungai Asahan, Kisaran Naga. Dulu cerita dia, aku sebut kota saya ni kota Kisaran. Sebab katanya dulu waktu banjir, naga berkisar di sana. Jadi Kisaran Naga. Tak betul, tak tidak. Itulah dia, sejarah dia. Jadi nama Kisaran. Tuan-tuan. Jadi itulah. Saya pun pergi sampai saya dekat Jerman, kejutan budaya. Balik, tak jadi apa, 6 bulan. Saya minta sama ibu saya lagi. Ibu saya nak merantau lagi lah, nak hijrah. Dia beritahu, mungkinlah dalam pikiran dia tengoknya saya pun dah resah, gelisah macam muda, nak gila ke apa kat sini. Kalau di kampung saya pun dulu, kat tepi sungai itu, sampai sekarang, gitar tua. Estokoma. Anak-anak muda, turun-temurun. Gitar tua. Kalau saya tak merantau pun, silap-silap saya sembuh ketua kumpulan dia. Kan? Tapi sama juga merantau pun tidak. Jadi nak perjalanan dia lah tuan. Perjalanan setiap manusia ada perjalanan ini. Saya nak kisah ini. Nak ceritakan tuan-tuan. Sampai saya jadi penyanyi. Jadi saya bagi tahu ibu saya. Saya nak merantau lagi. Nak cerita. Dia berkata, bolehlah kau pergi. Dia. Tapi pergilah kat Malaysia. Kau tak boleh pergi tempat lain. Malaysia, pergi kat Seremban. Sebab apa? Sepupu-sepupu mak saya, datuk saya ni punya Seremban. Pergilah saya ke Seremban, jumpalah datuk-datuk saya ni yang hidung-hidung terpacak ni semua, yang pakai janggut apa macam Pakistan tu. Kalau datuk saya Raja Ahmad tu memang sepijik Pakistan. Tak boleh lari dia. Saya adalah sikit ira-ira sikit lah. Sikit lah, jadilah. Tuan-tuan. Bawa gila saya Seremban. Dari sampai ke Seremban jumpa datuk-datuk. Dan yang menjadi sejarah. Sebenarnya mereka ni dah lama tak berhubungan tau. Tapi asbab saya cari-cari-cari dapat. Asbab daripada saya silaturahmi kembali baru dengan baik. Satu rombongan daripada Seremban sudah pergi ke tempat saya Kisaran. Ke rumah. Dia orang perkenalan balik lah. Buat lah. Kalau di kampung saya kalau datang orang mesti pakai balai-balai tu. Pulut. Pulut kuning lah. Ayam panggang lah dalam tu semua. Suap semua apa tu. Dia punya adat lah. Jadi tuan-tuan, hari tu bila saya sampai Seremban, dah tak ada lagi fikiran saya kapal sebab
Yalah, tak ada pelabuhan sana kan. Datanglah kawan pula, dia ajak saya nyanyi. Main gitar. Dia tengok saya boleh main gitar apa semua. Jadi tuan-tuan, di sanalah bermula saya. Bermula saya di sana, saya pun jadi penyanyi. Malah nyanyi klub. Saya ingat lagi waktu itu gaji baru 700. 700 ringgit. Dua minggu dah habis duit, pinjam lagi. Pinjam lagi itulah kan. Dua orang kami. Jadi lebih kurang setahun jugalah lebih. Ada beberapa tempat. Satu hari itu waktu saya sedang main, datanglah orang daripada Malaysia, daripada Kuala Lumpur, duduk. Dia tengok saya main, dia panggil saya. Kat klub juga. Kau nak main kat Kuala Lumpur tak? Baik. Aku cakap bagus juga ini, daripada Seremban naik setingkat lagi Kuala Lumpur. Dari situlah tuan-tuan, saya pun pergi Kuala Lumpur. Saya pun main muzik daripada Kuala Lumpur beberapa tempat. Saya pun pergi ke Ipoh, sedang main hotel pula, Access Hotel. Saya pun pergi ke Ramadan Hotel di Melaka. Pengalaman saya itu. Pergilah City Bayview di Penang, City Bayview Johor Bahru. Saya pergi pula ke Kuching, Sarawak sana. Jadi tuan-tuan, selepas itu, tiba-tiba, waktu dah masa 2 tahun lah, saya dah 5 tahun lah pengalaman. Saya pernah pergi studio orang. Saya pun dulu tak minat nyanyi-nyanyi ni. Saya minat main muzik, tapi saya boleh buat lagu. Bila saya studio, saya tengok, senang juga ni. Buat lagu, gitar, bass, drum semua, ada engineer dia. Saya pun teringin lah, ya. Saya pun buatlah lagu. Maka 5 tahun pengalaman, keluarlah album saya tahun 1990. Satu album pertama. Dan ternyata ya, kita nak sangat Allah bagi sebab usaha kan. Tiba-tiba jadi juara pula lagu tu. Juara, saya ingat lagi, Nescafe Pujaan 10. Dia dengar Nescafe, betul kan? Juara Nescafe Pujaan 10 dekat Seberang Jaya tu. Tahun 1990 jatuh kepada lagu Fantasia Musim Cinta. Teranjat lah saya. Tiba-tiba lagu saya pula naik. Baru album pertama, lagu pertama. Di radio dalam 24 minggu tu. Fantasia Musim Cinta. Makcik gelak tu, tahu ke lagu saya tu? Ku genggam awan kelabu, ku gapai langit yang biru. Itu lagu dia. Jadi juara. Saya pun tuan-tuan, bila saya jadi juara inilah bahayanya, bila ada titlenya juara. Ya kan? Ini Datuk Bandar, Datuk ini, Datuk itu, Datuk ini. Title tu bahaya. Saya dulu juara je. Dari mulai bungkuk mulai naik dah macam ni. Faham-faham tu kan? Saya. Kan? Itu bahaya kan? Orang juara, orang ada title ni bahaya. Sebab apa, sedikit kibir saja. Betul dia lebih aku. Dia lebih baik. Jadi katanya orang sedikit kibir, ada kesombongan, jangan agaklah masuk surga Allah SWT. Walaupun semana hebatnya kamu punya amalan, tapi ada sikit sombong. Berkataan aku. Ya kan? Kalau ada perkataan aku ni apa, kita nak elakkan ni tuan-tuan. Sebab apa, kalau akulah, aku ni maknanya mirip, samalah kita macam Firaun. Firaun pun ada beritahu, aku adalah Tuhan. Jadi Tuhan yang mengaku Tuhan. Lagi satu lagi, sama kita dengan siapa? Iblis. Iblis pun cerita juga, aku lebih baik daripada Adam. Aku juga. Tak nak dia. Tak nak sujud dengan Adam. Aku lebih baik. Aku daripada api. Adam daripada tanah. Aku lebih baik. Tuan, ini bahaya. Jadi masih hari ini kita fikir sama-sama ni. Bahaya ni, title-title ni. Kena turunkan. Jadi tuan-tuan katanya, ubat orang yang kibir ni. Ubat orang kibir ni, banyakkan hikmat. Banyakkan hikmat. Pergi cuci tandas. Cuci tandas. Cuci ni, cuci apa-apa yang bawa-bawa. Itu banyakkan hikmat-hikmat pada orang. Bolehlah untuk merelakan kesombongan kita. Kalau tidak tuan-tuan, Allah, jangan. Saya dah kena lah, akulah segala-galanya. Raja dangdut. Ini dulu tuan-tuan, 98 start. Ni poket ni, kalau boleh nak tambah ni. Tak cukup tempat duit. Azan. Silakan dulu. Ya. Oh.
Sabar sikit lagi ni. Sekali-sekali kita jumpa, saya akan cerita ni habis-habisan ni. Jadi agak bersabar sikit lah ya. Mungkin lama sikit lah. Tak lama lah, sampai pukul 10 je. Kalau rasa tak puas hati, dapat tak puas hati, kita stop lah. Sebab saya pun, ya, kalau ustaz biasa tu, kasih setengah jam pun dia tak ada masalah. Dia keluar dua hadis dengan mahfum dia. Assalamualaikum. Tak ada masalah. Saya namanya cerita tuan-tuan, A sampai Z. Kalau saya stop, tak gantung lah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan. Jadi bila lagu-lagu saya pun Fantasia Musim Cinta, kemudian Cinta Ciptaan Kita yang kedua, tahun kedua tu, 90-91. Cinta Ciptaan Kita, tengok. Saya bukan tahu mana ada Cinta Ciptaan Kita. Cinta Ciptaan Allah lah. Pandai-pandai pula kita. Itulah tu kan. Pasal tak apa, dunia panjang. Kemudian lagu ketiga, Romantika Air Mata, 94, lagu Ulan. Tuan-tuan tahu lagu Ulan, ku sebut namamu selalu. Oh, itu lagi Nauzubillah. Ulan tu nama perempuan. Lalu kita puja-puja pula perempuan. Allah. Ha. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, banyak lagu-lagu saya selepas saya hijrah ni, saya tukar lirik dengan taufik dan hidayah Allah SWT. Fantasia Musim Cinta, saya tukar liriknya daripada dunia ke akhirat, daripada makhluk kepada Allah SWT. Fantasia Musim Cinta, saya tukar menjadi Asma'ul Husna. Dulu saya tak tahu Asma'ul Husna itu nama siapa. Rupanya 99 nama Allah. Alhamdulillah. Melodi sama. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddusus Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Azizul Jabbar, Al-Mutakabbir,
الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح sampai asodur lagu tuh ngam-ngam gitu. Alhamdulillah baru saya tahu, alhamdulillah saya hafal. Ada pertunjukan kadang om suruh saya nyanyi lagu itu saya nyanyi lah. Opening bagus kan? Kita kenalkan Allah dulu kan. Kalau tidak abu. Habislah dulu. Allah. Kemudian lagu apa? Lagu Ulan pun saya tukar dah. Ulan menjadi Tuhan. Dulu kalau Ulan itu aja tukar sikit. Tuhan, ku sebut namamu selalu. Teringat setiap waktu. Terukir dalam hatiku Tuhan, ku sebut seluruh namamu di dalam malam siangku agar terubat rasa rindu selalu rindu padamu. Maafkan. Oh, hidayah sudah sampai baru tahu rindu. Kalau kita rindu pada Allah, Allah pasti akan lebih merindui kita. Cinta kita kepada Allah, Allah lebih mencintai kita. Allah lebih aja. Sayang pada Allah, Allah akan lebih menyayangi kita. Sebab apa kan? Ketika kita berjalan, Allah datang berlari pada kita. Tengok. Cuma lagi dulu kita tak tahu, ya Allah, dunia, dunia. Selangkah kita datang kepada Allah, sedepa Allah datang kepada Allah. Dan Allah SWT sangat mencintai hamba-hambanya ini termasuk. Sampai berapa kali? 70 kali lipat. Seorang ibu kepada anak. Nah, itulah arti kasih sayang Allah dibuktikan kepada kita tuan-tuan. Ni orang-orang yang ni sayangnya Allah. Ha, dapat duduk di masjid. Kasih-kasih sayang Allah ni kita patut bersyukur. Ha, kalau tidak kan, ngeri juga. Mau juga kan. Dot-dot-dot-dot juga. Apalagi duit banyak. Hai, janganlah. Beli saja. Tak ada masalah. Lihat duit dulu. Saya tuan-tuan itulah. Ha, sampai 94 itu, bulan. Kemudian satu hari itu. Ramai lah orang. Ramai bagaikan cendawan tumbuh. Grup-grup yang ada macam saya ni, umur lagi muda-muda. Saya waktu itu dah 4 album, saya umur dah 31 dah. 27 umur saya baru saya jadi penyanyi. Anak aku waktu itu 2 sudah. Kecil lagi. Jadi tuan-tuan, saya pun tak nak bersaing dengan diorang. Saya fikirlah. Jadi nak cerita kalau fikir ni, saya dunia, saya fikir dunia, saya dapat dunia. Allah bagi. Tuan-tuan kalau fikir dunia, tuan-tuan dapat dunia. Memang Allah Allah bagi. Dan dunia ini tak ada janji pun. Setakat mana yang Allah sudah tentukan. Ha, tak boleh lebih-lebih. Hari ini kalau 500, 500 je lah. Memang sudah ditentukan. 30 ribu tahun yang lalu. Ha. Tuan. Tapi pernah kita fikir tak? Kalau kita fikir akhirat. Dunia kita fikir kita dapat dunia, tapi kita fikir akhirat. Sesaat kita fikir akhirat. Ya kan, fikir agama, syarat kita tentang agama ni, tentang kampung kita, tentang orang-orang dalam kampung ni. Mau tuan bagi, Allah bagi. 60 70 tahun ibadat sunat. Benar tak kita fikir? Sesaat fikir agama, difikirkan agama ni, saat fikir ikam. 60 70 tahun. Ibadat sunat itu baru sesaat. Kalau berapa? Satu hari, dua hari, tiga hari, 10 hari, 40 hari, 4 bulan. Wah, banyak ganjaran Allah bagi. Kan? Jadi saya fikir ini, saya pun tak nak bersaing. Saya pun tuan-tuan fikir. Bila ramai, sangikan ramainya dulu. Grup-grup yang ada. Nyanyikan lagu-lagu saya ni dekat company-company macam tak ada nama lain. Sudu pun jadi grup dulu. Spoon, sudu. Kat pasar-pasar sudu. Ha, payung, umbrella, mata, ubat, kan? Buat lama-lama sikit bagus kan? Tapi itulah, memang masanya waktu itu. Bila musim selorok, selorok je. Ya. Ha, musim dandut, dandut aja. Ya. Itulah kan? Saya pun fikir-fikir-fikir, mereka biarlah. Dia orang nyanyi-nyanyi lagu selorok, saya pun naiklah saya fikir. Saya itulah saya pun. Saya pun pindah pula lah ke dangdut. Dia orang main slow rock, saya dangdut pula. Keluarlah lagu. Yang tersayang, memori daun pisang, yang sedang-sedang, sepayung berjuang. Apa lagi? Oh, macam-macam, semua hit. Senada cinta. Sampai saya recording sampai pergi India. Pergi India. Company dia.
nak duit dengan 9 orang saya duit pernah Allah Alhamdulillah menjalik. Allah betul-betul bagi. Sebab apa nak dunia Allah bagi dia. Boleh tanya. Dan saya boleh dapat tuan-tuan 60, 70, 80, 100 ribu biasa. Saya punya dekat Indonesia jual. Ada company saya kan, Iwan Entertainment. Iwan Entertainment ada artis saya. Dua artis. Saya sendiri. Beberapa album kami terbit 4 juta. Dia punya apa namanya CD terjual. Waktu itu royalti seringgit. Haji tu pun tolong kirakan 4 juta kali seringgit. Pernah saya dapat di Indonesia. Kalau sini janganlah lagi banyak. Yang tersayang 360 ribu kali 2 ringgit setengah. Memori daun pisang 300 ribu kali 2 ringgit setengah. Yang senang-senang 80 ribu kali 2 ringgit setengah royalti. Banyak lagi lah saya buat. Hati-hati saya tanggung. Saya punya tanggungjawab besar ni. Saya kena tanya banyak nanti. Kalau lah hisap saya habislah saya. Sebab apa penyanyi-penyanyi perempuan yang ada semua ni di Indonesia, di Malaysia ni, penyanyi dangdut, semua tanggungjawab saya. Allah. Allah akan tanya saya. Macam manalah saya nak jawab? Kali tuan. Kali tanya saya buat. Allah Akbar. Dan banyak tuan. Itu belum lagi tulis lagu. Itu baru waktu bikin album royalty ini, royalty itu, royalty lagu ini seramut. Banyak. Saya rasa 10 juta adalah kalau. Tapi yang tadi pertanyaan mana itu duit? Tak kaya pun tak ada apa. Jadi tuan-tuan perempuan memang itulah keadaannya. Bila kamu ambil khazanah Allah, Allah bagi kamu rezeki. Tapi kamu tak berterima kasih sama Allah, tak bersyukur. Ya kan? Allah bagi tahu dalam Quran pun ada bagi tahu rekam. Siapa yang bersyukur atasku, rezeki ku tambah lagi. Mahfum ya? Dan kalau sekiranya kamu kupur atas nikmat aku, tak berterima kasih, tak bersyukur. Maka azab aku amatlah pedih. Apa itu azabnya tuan? Dekat dunia lagi Allah azab kita sebenarnya. Tapi kita perasan saya 30 tahun lebih kena azab. Apa dia? Syirik pada Allah. Pernah tak kita fikir? Ya. Kita syirik pada Allah. Sebab apa? Dunia semata-mata. Dunia semata-mata. Ini kita takut. Tak sedar kita. Kadang-kadang dengan ubat pun kita boleh syirik. Dengan duit kita syirik. Dengan kereta kita boleh syirik. Macam-macam lah. Allah uji gitu aja pun kita dah. Tak boleh dah. Jadi saya buat, maka umur saya waktu itu 49. Dan 49 tuan-tuan barulah Allah pun mulai uji. Baru saya datang, 49 umur baru saya datang kepada mulai beribadat. Tapi Allah uji. Apa ujiannya tuan-tuan pertama? Rumah tangga hancur. Habis. Bila rumah tangga hancur, siapa jadi mangsa? Anak-anak jadi mangsa habis. Saya waktu itu anak saya dia, 3 orang. Ramadhan, Syamira, Syahira. Oh, nama tak ada sunnah pun. Tuan-tuan tahu kenapa nama Ramadhan? Nak kena cerita ni. Sebab apa? Bila lahir, kita mana tahu sunnah-sunnah ni kan? Tak ada kaitan dengan Muhammad ke apa kan? Jadi orang rumah beritahu, oh, siapalah nama anak kita kena buat? Dia pun beritahu, dia ingat-ingat. Oh, dulu kita pernah jumpa dekat Hotel Ramadhan. Perjumpaan dekat Hotel Ramadhan Melaka. Perjumpaan. Yang kita buat nama anak kita Ramadhan je lah. Oh, dia pun aku ingat. Buat nama hotel. Wan Ramadhan Agus Putra. Habis, hancur. Wan lahir dekat Oktober buat Oktovia. Lahir dekat April buat Aprina. Itu nama anak tu. Syamira Oktovia. Sampai sekarang tuan-tuan. Kan? Anak-anak sudah besar. Tak dapat hidayah lagi. Siapa lah yang langgung? Saya lah yang sedih. Habis tu pula ikut pula. Jadi pelakon pula. Allah lagi saya. Jadi saya apa nak buat? Salah saya ke? Salah mereka. Tak. Itu salah saya. Jadi tuan-tuan yang 3 orang ni lah jadi asbab juga. Waktu tu masih kecil 7, 5, 3 tahun. Jadi saya rindu lah sebab cerai-cerai tu kan. Saya rindu. Bila saya rindu saya datang lah ke rumah janda saya tu. Tak boleh lah masuk depan pintu lah. Saya pun panggil anak saya nak jumpa. Lama tak jumpa. Cerai berai tu. Bini lari, anak pun lari, semua lari. Allah.
Saya pun panggil-panggil, tuan-tuan, dia keluar. Tapi bukan nak jumpa saya. Saya pula, saya nak jumpa. Dia ejek saya. Dia orang. Dia ejek saya. Dia culuk kali jari dah. Itu juga. Dia ajak agak kan. Buntuk-buntuk kan. Oh, tuan saya. Allahu Akbar. Ha. Saya panggil-panggil. Tak nak. Dia main-main-main, dia masuk balik. Saya tak tahulah kalau ada orang ajar dekat dalam tu kan. Keluar balik, ejek lagi dah sampai dalam. Berjam dari situ. Tak jumpa dia orang. Kecewa lah saya. Tapi tuan-tuan yang nak tunjukkan saya. Itulah jadi cash. Nak sendiri tak jumpa dengan kita waktu kecil. Mulai saya balik. Bila balik. Cukilah nak pergi sini, saya mula-mula resah. Ada anak pun tak suka dengan saya. Kalau bini lari tu satu hal saya pula. Ini anak pun tak suka. Setelah saya fikir, sadakah saya harus macam ini terus? Cari keberkatan memang tak ada keberkatan. Habis begitu. Syakinah memang ketenangan tak ada. Huru hara je hari tak tenang. Maka saya pun terfikir, kalau aku mati hari ini macam mana? Di situlah saya mulai berfikir. Fikir untuk mati. Jadi tuan-tuan fikir mati ini memang bagus. Kalau aku matilah malam ni, kalau aku matilah besok, kalau aku matilah petang besok, ini perlu. Supaya kita buat persiapan untuk mati. Orang yang baik itu, orang yang beruntung itu adalah bila dia ingat mati dan buat persiapan untuk mati. Dan bila saya fikir mati, pertama sekali, 49 umur saya waktu itu. Apa yang pertama saya cuba? Saya pun mulailah tuan-tuan. Tunggu sebentar, solatlah dulu. Tunaikan cepat kewajibanmu sembahyang fardu di awal waktu ikut sunnah Rasulillah. Mula saya sembahyang tuan-tuan. Saya dapat lagu tu tuan-tuan dekat masjid. Saya ni otak ni lain-lain sikit ni. Kalau muzik ni saya memang Allah bagi saya lebih lagi anugerah ni. Jadi saya bersyukur pada Allah. Tak ada lagu saya yang saya tulis tu jarang tak naik. Tuan cakap je pun lagu. Sekali tuan-tuan, kalau tengok kat TikTok ni, cerita aja dia. Saya punya lagu tu yang siapa benar, siapa salah tu. Siapa benar, siapa salah, ada nama lagunya. Itu dia orang dah buat macam-macam versi dekat Jakarta, kat mana. Sampai orang China telefon saya. Itu lagu saya mau beli. Itu lah, saya pun tak fikir, apa saya nak dibeli dia lagu. Dia bilang nak buat untuk di China punya. Boleh ke? China pun dah juta-juta orang nak mati dah tu. Ha? Tuan, rezeki tetap menyebelahi, tak ada masalah. Ha, cuma dunia lah tuan-tuan. Ha, itulah. Jadi tuan-tuan, saya mulai sembahyang, mulai lagi lah sembahyang pula. Boleh takut mati. Sebulan, dua bulan, tiga bulan, setahun tuan-tuan. Saya dah ibadat. Keinginan saya untuk ibadat, nak kembali tu, kuat dah. Ha, bulan Ramadan, saya sudah penuh puasa saya. Masya Allah. Kemudian saya tinggal waktu itu di Sentul. Di depan tu ada 100 meter, 200 meter ada satu masjid namanya Masjid Hidayah. Situlah saya. Saya main besar je. Surau-surau tak main lah dulu. Main besar je. Setahun ibadat. Kan? Ramadan berpuasa, solat tak tinggal. Lepas tu dekat masjid tu ada kan waktu saya, waktu bulan puasa tu saya tengok. Ada orang duduk dekat kursi kan. Ini, tengok buku, ada buku. Saya tanya lah, ini buku ni untuk apa? Ini untuk bayar fitrah lah. Saya mana tahu. Rupanya fitrah ni tuan-tuan, lagi tanggungjawab besar kita. Bukan sekat fitrah. Zakat pendapatan, zakat lembu, kalau ada lembu zakat. Oi, macam-macam zakat tu nampak yuk. Tak main-main. Maka harta ni katanya, harta ni mana ada lepas dia? Tak ada dua-dua harta ni. Harta yang halal akan dihisab. Harta yang haram akan diazab. Mana dia lepas? Tak ada lepas. Jadi saya tuan, bila saya fikir-fikir, satu tahun. Tapi masih campur-campur lagi. Batil tak boleh keluar tuan-tuan. Memang susah. Setahun tu saya sudah berpuasa. Ibadat saya sudah buat. Tapi tak boleh lah tuan, campur-campur. Saya masih nak lagi. Tak boleh tercampur. Lepas bulan puasa ramal, pergi kelab.
Lepas ini lepas sembahyang tandut lagi. Lepas ini semua campur-campur. Itu tiga tu yang susah ni. Tiga induk maksiat. Allah. Payah tak payah saya ceritakan lah. Tapi itu ada tiga tahun. Wuih berat. Lebih biasa kan? Berkarat. Jadi tuan-tuan, oleh kerana mungkin saya terus beristiqamah solat-solat walaupun tak boleh mencegah fasad dan mungkar dengan kontrol orang lain, saya pun tak boleh lagi. Kemudian mungkin doa ibu saya, bapa saya ataupun doa kawan-kawan, satu hari nak saya duduk sini ni. Yang saya boleh duduk sini tuan-tuan, ada asbab dia. Allah bagi juga saya hidayah yang benar-benar hidayah. Selepas saya satu tahun ibadat tak jadi apa. Memang tak boleh. Mungkin kena setahun ibadat, 25 tahun maksiat. Ataupun memang. Sebab sebenarnya kita ni, umat ni bukan umat ibadat. Walaupun boleh beribadat. Sebab apa tuan-tuan? Ibadat kita berapa sangat? Saya tanya tuan-tuan, kita. Zikir kita berapa banyak boleh buat? Sebab sunat kita berapa banyak boleh buat? Al-Quran kita berapa banyak boleh buat? Sembayang kita berapa banyak boleh buat? Sunat. Ataupun solat fardu kita berapa banyak khusyuk dia? Tak boleh lah. Tak jalan. Kalau setakat nak begitu aja tuan-tuan, memang tak boleh. Ini yang terjadi pada saya. Contohlah, kita tahu. Jadi akhirnya saya dapat juga di mana tuan-tuan? Kat Singapura. Jadi nak menunjukkan saya mula-mula hanyut di Singapura tahun 80. Umur saya waktu itu 18, tamat sekolah. Mulai saya hanyutkan. Dan alhamdulillah selepas 35 tahun Allah bagi juga kat Singapura. Yang saya boleh duduk sini. Kalau tak pasal itu tuan-tuan, mungkin saya tak duduk sini. Mungkin saya masih ibadat-ibadat juga. 20 tahun, berapa tahun sekarang ni? 49, 10 tahun ibadat. Tapi lepas ibadat mungkin saya hampang-hampang lagi. Lepas ibadat mungkin saya Bukit Bintang lagi. Ataupun pucung mana-mana lah, secret place tu. Tuan-tuan tak payah tahulah, tempat tu memang bahaya sikit. Sampai sekarang ada tu. Alhamdulillah. Jadi saya jumpa, saya dapat kat Singapura. Di mana tuan-tuan satu hari adalah pengurusan itu dekat Singapura. Iwan. Sembilan setengah ada tadi. Okey, boleh. Jadi tuan-tuan itulah saya dapat kat Singapura. Saya Singapura dapat, satu hari orang saja saya pergi konsert dangdut. Saya pun pergi. Pergi saya pergi konsert dangdut. Kemudian sebelum saya konsert dangdut tu ada dekat Tempines tu. Dekat Tempines tu ada satu tempat show lah. Tempat apa, Singapura Expo tu, ada tempat show tu lah. Tapi sebelum tu saya singgah dekat Maghrib. Maghrib dekat mana sebab tak nak tinggal sembahyang. Dekat Al-Ghufran, Tempinis. Kira 4 km. Di situlah tuan-tuan dapat hidayah saya. Saya habis sembahyang solat Maghrib. Sembahyang solat sunat, saya pun nak gerak. Saya nak gerak ke apa ni, ke nak pergi tempat show. Datanglah rombongan berempat. Masjid tu besar. Masuk dalam masjid, saya pun nak keluar, dia cakap saya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalkan saya, nama saya Ustaz Sofian. Saya dengan sahabat saya, ada orang sahabat. Kami datang daripada Sulawesi. Dan kedatangan kami kemari ada dua perkara. Pertama katanya, kami datang kemari untuk bersilaturahmi. Yang kedua katanya, datang kemari untuk belajar-belajar iman, melengkapkan iman. Jadi saya pun fikir-fikir juga, jauhnya lah dia nak silaturahmi, saya tak tahu. Yang bodoh bangang ni. Dekat silaturahmi depan rumah dia itu dah jauh sangat begini. Penting sangat silaturahmi. Dan kemudian sebaliknya, saya fikir dia orang yang lemah lembut bahasa. Sebab apa? Dia seorang ustaz kata masih dalam daripada mulutnya berkata, mau belajar-belajar tingkatkan iman. Kalau ustaz lain mana? Pula itu mestilah mengajar apa pula nak belajar lagi. Itu cerita. Jadi tuan-tuan dia kenal saya. Dipanggil saya, siapa nama kamu? Iwan. Kamu dari mana? Dari Kuala Lumpur. Jadi, dari mana asal saya bilang? Saya pun orang Indonesia juga. Dari Medan, saya bilang. Tipu sikit lah. Sebab kalau kisaran dia tak tahu. Saya bilang, Medan dia tahu kenal. Bandar paling nombor tiga besar. Jakarta nombor satu, Surabaya nombor satu, dua, tiga Medan. Lalu ditanya saya, jadi ngapain sini ya? Ini saya mula-mula susah juga nak jawab. Sebab saya nak cerita dangdut ini depan pula ustaz. Tapi saya terus terang aja, saya ini seorang, saya nak buat konsert, saya ini artis. Malam ini ada konsert dangdut, jadi saya bilang saya menyanyikan, saya penyanyi dangdut. Bila dangdut dia terus kenal saya, jadi saudara ini nama Iwan Dangdut ya? Betul Ustaz, Iwan Dangdut.
Oh, yang nyanyi lagu yang sedang-sedang itu kan? Betul Ustaz? Oh, dia pun peluk saya, syukur dia peluk-peluk-peluk cakap, saya sebenarnya nombor satu, saya pun peminat kamu juga lah, saya suka. Ha. Jadi nak sebab, sebab dia pun berkenan dengan saya, saya tengok sebab saya solat-solat, lepas solat saya bukan pakai macam ini, saya dah standby lah, baju. Dia pun bagi tahu, Iwan, boleh saya bicara dengan kamu? Boleh Ustaz, tapi jangan lama-lama, boleh. Dia beritahu lah, kamu ni orang-orang yang cukup terkenal. Di mana-mana terkenal, lagu-lagu kamu cukup orang terkenal, semua suka. Tapi dia bilang, ada tapi pula. Tapi bicara kamu bahwasanya, kejayaan kamu ni bukanlah kejayaan yang sebenarnya. Sebab bila kamu mati besok jumpa Allah, Allah takkan pernah tanya berapa banyak album kamu buat. Berapa banyak peminat kamu, tak ada ini. Jadi dengar sini baik-baik. Ya kan? Sebelum kamu pergi show, bahwasanya kejayaan hanya ada dalam agama Allah SWT. Bab 9 umur saya, tuan-tuan, baru saya dengar orang cakap dengan saya sekali itu. Kejayaan hanya dalam agama Allah SWT. Kalau kamu nak berjaya, kamu bawa agama, pasti kamu berjaya. Tapi kalau kamu tinggalkan agama, walaupun dunia ini kamu punya, kamu tetap akan gagal. Jadi tuan-tuan itulah. Bila saya nak cepat, baru pertama saya dapat tentang cerita tentang akhirat. Tapi kesannya masih sikit. Saya pun nak cepat lah. Bila saya nak balik, saya cakap saya ada suruh ni tu. Tapi tuan-tuan dia boleh hadir sama kita. Okey, kita jumpa lagi. Atau bila-bila masa. Dia rayu saya. Iwan, boleh. Nanti kamu pulang bila besok. Kalau gitu, lusa saya mau jumpa kamu lagi. Saya mau datang ke Kuala Lumpur jumpa kamu. Boleh? Tuan. Ni, kalau dia tak jumpa saya tu, belum tentu juga tu. Jumpalah. Pendek cerita. Datang lusa betul. Tuan. Maknanya dia bersungguh-sungguh. Ini cerita dia dengan ayat. Ada ketepatan. Orang yang bersungguh-sungguh ni pun ada ayatnya. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh atas agamaku ni, maka aku akan buka jalan-jalan hidayah. Betul lah tuan. Dia datang. Hampirlah ke rumah. Besok lusa, lusa dia datang. Saya bawa lah ke sentuh rumah saya. Di situlah dia target saya. Dia beritahu di antara yang kena, Iwan, kalau kamu ingin berjaya, kamu ikut orang yang sudah berjaya. Siapa Ustaz? Ikut sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW. Sebab mereka ada 124,000 sahabat. Mereka ada adalah radhiyallahu anhum, radhiyallahu anha. Sahabat-sahabat dan sahabiah-sahabiah ni, mereka rindu pada Allah, Allah rindu pada mereka, ada janji surga. Ha. Kenapa kita mesti ikut? Sebab ada satu hadis, mafunya lebih kurang barang siapa mengikut-ikut satu kaum. Mencintai kaum itu, meniru-niru kaum itu. Maka niscaya, bukan moga-moga, bukan insyaAllah, niscaya. Kamu akan dibangkitkan bersama kaum. Satu lagi mafhum hadis. Dia bilang apa? Sahabat-sahabat aku dibagikan bintang-bintang di langit. Kamu ikut salah seorang, niscaya kamu juga akan diberi petunjuk. Kamu ikut. Siapa kamu mau ikut? Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Auf, Bilal bin Rabah ini. Ada di antara katanya 10 sahabat. Mereka ni surga tanpa hisap. Jadi di malam tu beritahu saya, ikut yang ini. Kamu ikut. Itu dikatakan manusia. Kemudian tuan-tuan, selepas itu, sebentar ditaskil saya. Saya dulu tak tahulah taskil. Mereka taskil dia mengajak. Tapi saya belum tahu lagi siapa. Dia bilang, Iwan, ada 3 perkara kamu kena belajar sebelum kamu yang meninggalkan dunia ini. Kamu cari keriduan seperti keriduan para sahabat-sahabat radhiyallahu anhu yang telah diridhoi Allah. Kamu ada 3 perkara. Yang pertama, kamu kena belajar usaha atas iman. Maknanya iman dulu tuan-tuan. Tak boleh usaha lain dulu. Iman terus. Sebab apa? Kata Allah. Siapa dapat aku, kata Allah, pasti aku akan aturkan semua. Dia dapat segala-galanya. Allah aturkan. Sementara siapa yang kehilangan aku, sesungguhnya dia telah kehilangan segala-galanya. Nah, ini dia beritahu. Jadi kamu mesti usaha atas iman. Iman dulu, iman sampai iman yang diridhoi oleh Allah SWT. Jangan campur-campur dengan lain. Kalau kamu campur, tak jadi. Setan lebih hebat lagi kan, tak tidur. Yang pertama, yang kedua dia bilang, Iwan, kamu kena belajar bahwasanya selama ini kamu tak sedar banyak berlaku syirik kepada kamu. Wah, memang betul, 30 tahun saya tuan mensyirikkan Allah. Cuman kita tak sedar betul. Ada surah At-Taubah tuan-tuan, ayat 24. Nah ini kita boleh berkunci. Apa kata Allah? Katakan ya Muhammad, sekiranya bapa-bapa kamu, istri-istri kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara mara kamu,
Ya, perniagaan yang kamu takut rugi, perniagaanku masuk, Tuhan. Nah, rumah besar kamu yang kamu cintai, harta kamu yang banyak, ini 8 perkara. Sekiranya kamu lebih cinta ini daripada Allah Rasul, sepatutnya Allah Rasul cukuplah. Tapi dalam ayat ini ada satu lagi, berjihad untuk agama Allah. Ini 3. Kalau kamu lebih cinta 8 dan 3, ada ancaman Allah. Fatarab batu, awas kata Allah, sehingga aku akan membuat perhitungan pada kamu. Apa dia? Azab Allah akan datang. Betul Tuhan, saya kena 30 tahun. Tepat. Mensyirikkan Allah sebab apa? Hubut kepada 8. Hari ini kita kena fikir-fikirkan. Apakah saya masih 8 ataupun dah 3? Kalau 8 lagi, berusaha kita 3 ni Tuhan. Allah Rasul dan berjihad untuk agama Allah. Nak nafikan yang 8 ni Tuhan. Kalau tidak, dia akan tetap. Aku, 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 aku. Sebenarnya bukan aku Tuhan. Bila kita dah belajar 3 ni, kita dekat Allah, Rasul dan berjihad Allah. Baru kita tahu. Allah. Yang jaga anakku, Allah. Yang jaga kerjaku, Allah. Yang jaga rumahku, Allah. Ini gitu. Tidak masih aku lagi. Katakan gitu. Dan yang terakhir dia bilang dengan apa Tuhan? Kamu 1 tahun dah. Ada berapa lama sudah ini ibadat? Dia cakap setahun. Saya percaya kamu belum boleh lagi hilangkan batil-batil, masih bercampur-campur kan? Dia tahu pula, ingatkan kasyap ke apa? Rupanya cerita punya cerita patut dia tahu. Sebab apa? Dulu dia pun macam aku juga. Ah, itu cerita dia. Jadi bertepatan jalan dia macam itu. Sekarang Alhamdulillah masih lagi tanggungjawab agama. Di mana? Di Sulawesi tu. Allah Allah. Jadi 3 dia takut. Kamu kena bicara, meningkatkan iman, tingkatkan apa katanya, buang-buang syirik, belajar buang. Buang apa? Buang batil. 3 ni. Tak belajar. Maka di taskil saya. Kamu kalau nak, kamu ikut macam kami buat. Saya pun tak tahu kamu buat apa. Rupanya tuan-tuan di taskil saya untuk keluar jalan Allah. Kalau kamu tengok ada surau, ada orang nak keluar jalan Allah, kamu ikut. Loh, ikut-ikut juga Ustaz. Saya ni sudah bodoh, bangang apa saya tahu. Tapi dia bagi saya. Saya tak tanya kamu. Ada ilmu ke tak ada ilmu? Tua ke muda? Miskin ke kaya? Sihat sakit? Yang penting ada tolak keinginan. Ikut saja. Disuruh ikut. Bukan suruh pandai. Ikut. Ada dia punya dalil. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Surah Yasin saja. Dia punya dalil. Jadi pendekkan cerita tuan-tuan. Saya pun bagi masa 5 minit lagi. Biasanya sampai saya pukul 10. Saya nak cerita. Sampai saya. Alhamdulillah tuan-tuan. Dengan si Allah saya keluar. Ya Allah. Dari situlah saya dapat. Saya keluar. 3 hari saya keluar 72 jam. Maka saya doa kepada Allah SWT. Amir sahab suruh doa. Ada tertib dia semua. Maka saya butuhkan nangis saya malam itu. Ya Allah, dulu saya tak tahu. Ya Allah, saya tak tahu. Maka daripada itu saya pun habis. Ya, Alhamdulillah, keluar 14 hari, 4 bulan semua saya dapat. Alhamdulillah, saya sekarang ni Allah bantu saya untuk apa. Kata Allah, siapa buat kerja agama, siapa bantu agama Allah, Allah akan bantu dia. Maka dibagi Allah saya, bila-bila saya balik keluar 4 bulan daripada Pakistan, di India, saya pun dapat buat buka madrasah. Ada madrasah saya di Indonesia. Sekarang ada 200 murid saya. Alhamdulillah tuan-tuan, mungkin hari kali kita boleh lagi sambunglah. Kita pasal waktu pun tak cukup, pasal 9:30 ada kuliah ya. Okey, baik tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan, apa yang perlu saya merayu pada tuan-tuan, mari kita ambil kerja ni tuan-tuan. Kerja yang saya cakap, saya boleh dibalikkan Allah daripada hubud dunia kepada cinta kepada Allah dan Rasul. Sebab apa permulaannya tuan-tuan? Bila saya dapat hijrah, keluar jalan Allah, keluar lagi. Maka Alhamdulillah. Jadi saya nak bagi tahu tuan-tuan juga, ambil kesempatan nanti 29, 12, ada dekat Seri Petaling kita buat untuk orang-orang lama. Ada apa istimak, datanglah tuan-tuan ke sana. Datang tuan sana, ambil dia punya suasana. Biar tuan tahu. Alhamdulillah tuan-tuan, dari sekarang ni dah 260 negara dah buat kerja ni. Daripada Maulana Elias sampai Maulana Sa'ad, dia punya ketua. Maulana Elias ni buat orang lain juga, iaitu keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Alhamdulillah tuan-tuan, saya dapat saya berkongsi. Semoga saya, sekali lagi saya mohon pada tuan-tuan, ambillah kerja ni. Kerja ni adalah kerja yang selamatkan hidup kita, selamatkan kita daripada api neraka Allah SWT. Ya kuntum khairu ummatin urijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik, jadikan kepada manusia. Apa dia sebab yang terbaik? Sebab ada buat kerja abil ma'ruf nahi munkar. Jadi alhamdulillah, moga saya dan tuan-tuan diberi taufik hidayah untuk sama-sama bantu agama Allah. Insya-Allah. Okey tuan-tuan. Baik. Saya sikit ada di sana ada CD saya nak nyanyi tak sempat. Atau boleh nyanyi satu lagu? Setengah minit boleh? Lagu last. Boleh kan mam?
Ada lagu saya, lagu yang tiada Tuhan selain Allah. Siapa bagi hidup Allah, siapa bagi mati Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ada Tuhan. Jadi lagu itu ada seminar sebab saya jual di sana. Ya, siapa beli bolehlah. Sambil-sambil beli itu nanti bolehlah infakkan juga sebagian ke untuk kita di Taman Tafsir Darul Islah di tempat kita di Kisaran di Sumatera. Dan juga adalah saya ditabung, tuan-tuan bagilah RM1 ke RM2 ke untuk sama-sama kita berimpak di Taman Tafsir Darul Islah. Moga sedikit sebenarnya dapat. Dan tuan-tuan di saya undanglah untuk datang ke sana sebab saya sekarang tengah buat rumah-rumah untuk orang tua sana untuk wakaf, untuk belajar Al-Quran ke apa semua. Nanti boleh datang ke sana sebulan, dua bulan, tiga bulan boleh duduk di sana insyaAllah. Itu saja dapat berkongsi. Subhanallah alhamdulillah, subhanallah alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.